Jelang pertarungan pemilihan wali kota dan wakil wali kota 2018 nanti, hingga saat ini mulai mengerucut siapa yang akan bertarung pada pilkada nanti. Diprediksi akan ada 3 pasangan kandidat yang ikut meramaikan pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Di antaranya pasangan Adan Dambea Charles Budidoku, Rum Pagau Rusli Monoarfa, serta wali kota saat ini Martin Taha yang dikabarkan akan berpasangan dengan Rian Kono, anak dari anggota DPR RI Rum Kono. Pengamat politik Yulianto Kaji pun mulai mengamati peta kekuatan dari ketiga pasangan ini. Pertama, yakni pasangan Adan Dambea dan Charles Budidoku yang sudah lebih awal tancap gas untuk komitmen dan konsistensi perjuangannya dengan melakukan sosialisasi. Di mana menurut Profesor Yulianto, hal ini merupakan strategi dari ADCBD, sasaran pemilih yang akan mereka raih pada Pilwako 2018 mendatang, selain ketokohannya Charles Budidoku sebagai petahana. Ya, peluang masing-masing calon kita bisa katakan tipis-tipis karena masing-masing punya basis. Tetapi tentunya ada kelebihan masing-masing calon. Misalnya mulai dari kalau sudah oke pasangan Ade sama Dr. Budi. Ini sudah lebih awal komitmen dan konsistensi perjuangannya sudah lebih awal yang selama ini sosialisasi. Berarti paling tidak itu sudah mengekspans siapa sasaran publik wajib pilih yang mereka akan raih dukungan pada pilkada tahun 2019. Nah, dengan demikian mereka sudah punya nilai lebih. Di samping Dr. Budi sebagai incumbent, tentunya punya investasi sosial di masyarakat. Kita tidak bisa nafikan itu. Sementara itu, wali kota petahana Martin Taha yang hingga saat ini masih belum menentukan sikap siapa yang akan mendampinginya pada Pilwako nanti, walaupun senter dikabarkan bahwa nama Rian Kono yang berpeluang besar untuk mendampingi mantan ketua DPRD Provinsi Gorontalo itu. Yulianto menilai pada Pilwako ini Martin Taha harus tepat untuk memilih pasangan yang memiliki kontribusi untuk mendulang suara dari wajib pilih. Jika Martin Taha masih belum bisa menentukan sikap siapa yang akan mendampinginya dan membuat masyarakat selalu bertanya siapa wakilnya, akan berpengaruh negatif pada jumlah suaranya nanti. Bahkan Yulianto Kaji menilai ada kecenderungan pasangan Martin Taha terkesan dipaksakan untuk bertarung pada Pilwako. Namun kekuatan Martin sebagai petahana tidak bisa dianggap remeh dan masih memiliki kekuatan untuk memenangkan Pilwako. Pak Martin yang wali kota sekarang, yang sampai hari ini juga belum jelas siapa pasangannya. Kalau salah menentukan pasangan, maka alamat lemah dari sisi Pak Martin, karena memilih pasangan itu harus juga punya kontribusi untuk mendulang suara dari wali kota. Nah, kalau sekarang pun masih masyarakat mereka-reka siapa calon wali kota pendamping Pak Martin, ini akan berpengaruh juga. Perpengaruhan negatif terhadap penaikan jumlah dukungan suara. Yang terakhir adalah pasangan Rum Pagau dan Rusli Monoarfa. Menurut Yulianto, lawan politik jangan memandang remeh kekuatan pasangan ini. Rum Pagau yang telah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah menjadi modal dirinya untuk maju bertarung. Sementara untuk wakilnya, Rusli Monoarfa merupakan anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang juga mempunyai basis pendukung yang cukup besar di kota Gorontalo. Rum Pagau dengan Rusli Monoarfa sampai hari ini juga kan belum jelas. Belum jelas, walaupun ini pasangan yang terakhir katakan demikian, yang menentukan sikap, tetapi beliau berdua juga punya basis. Pendekatan kekeluargaan juga mungkin, kemudian dari partai juga saya kira, walaupun juga belum hari ini belum jelas partai mana yang akan yang mendukung beliau berdua, tetapi Dr. Rusli juga punya akar di masyarakat Kota Gorontalo karena beliau juga anggota DPR. Rum Pagau pengalaman juga sebagai bupati di Kabupaten Bolemo dan beliau juga bermaksud di Kota Gorontalo. Pertarungan pemilihan wali kota dan wakil wali kota nanti dinilai akan sangat sengit dan menarik. Apalagi Pilwako ini akan menjadi ajang pertarungan mantan kepala daerah yang memperebutkan kursi orang nomor satu di kota Gorontalo.
Namun masyarakat Kota Gorontalo berharap siapapun yang terpilih nanti, kepala daerah harus bisa menyelesaikan segala macam polemik yang sering terjadi di Kota Gorontalo dan menjadikan Kota Gorontalo menjadi lebih baik lagi. Fazril Hasan, Mimosa TV, mewartakan.